belajar mengenai sistematika karya tulis ilmiah. Kak Adi berharap adik-adik masih tetap mengingat apa saja karakteristik karya tulis ilmiah itu yang Kak Adi kemarin bahas, ada 6 karakteristik, kemudian ada jenis-jenisnya, dan ada sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Ya. Nah, hari ini ya kita akan membahas mengenai kebahasaan karya tulis ilmiah. Ya, sebenarnya adik-adik nanti kalau di sekolah mungkin yang dibahas itu ada berbagai macam kebahasaan karya tulis ilmiah. Kak Adi di sini hanya mengambil 2 subtopik saja, ya. Jadi biar tidak terlalu banyak, ya, karena juga waktu yang terbatas. Nah, ada 2 hal yang atau 2 subtopik yang Kak Adi ambil dalam pertemuan kali ini. Yang pertama itu adalah kita akan belajar untuk menulis daftar pustaka. Dan yang kedua itu adalah kita akan belajar menulis kutipan. Ya, mengapa penting ini kita pelajari? Ya, kita harus bisa menulis data pustaka, kemudian kita harus bisa menulis kutipan. Ya, karena di dalam kita menulis atau apa namanya memproduksi sebuah karya tulis ilmiah, tentunya kita akan membutuhkan sumber referensi. Ya, jadi kita pasti akan membutuhkan sumber referensi untuk mendukung seluruh argumen yang kita sampaikan di dalam karya tulis ilmiah tersebut, seperti itu. Nah, seperti dalam hal karakteristik ya, kemarin kita belajar mengenai karakteristik. Di dalam karakteristik salah satunya itu terdapat kita membuat karya tulis ilmiah itu harus berdasarkan teori. Nah, teori itu kita dapatkan dari mana? Tentunya teori itu kita dapatkan dari beberapa sumber. Nah, ketika kita mencantumkan sumber lain di dalam karya tulis tersebut, jadi kita harus menjadi pengutip yang baik, ya, sehingga tidak muncul istilah plagiat, ya, atau peniruan seperti itu. Ya, jadi kita harus mampu untuk menulis apa? Satu, menulis data pustaka dari sumber bacaan yang kita kutip. Dan yang kedua adalah kita harus bisa mengutip yang baik, ya. Bagaimana nanti cara mengutip yang baik? Entah itu nanti kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya adik-adik. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai kebahasaan karya tulis. Oke, baik. Selanjutnya, nah, daftar pustaka dan menulis kutipan. Sebelum kita membahas bagaimana sih caranya kita menulis data pustaka dan bagaimana caranya kita menulis kutipan, alangkah baiknya kita harus mengetahui hakikatnya dulu. Kita mengetahui pengertian masing-masing istilah data pustaka dan menulis kutipan seperti itu ya, agar kita bisa membedakan yang mana sih disebut dengan data pustaka, yang mana sih yang disebut dengan kutipan itu sendiri ya. Oke, baik adik-adik, data pustaka itu adalah daftar yang berisi sebuah buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian ya. Daftar yang berisi semua buku atau tulisan ya yang menjadi sumber rujukan dalam penelitian yang kita buat atau karya tulis yang kita buat. Nah, adik-adik mungkin sering ya melihat karya apa namanya daftar pustaka ini, karena setiap adik-adik mungkin membaca buku, membaca karya tulis, itu pasti di akhir dari buku atau akhir dari karya tulis itu adik-adik akan melihat sebuah daftar rujukan, ya. Daftar rujukan itulah yang disebut dengan daftar pustaka sebenarnya itu. Ya, jadi di akhir, ya, biasanya ada di akhir buku ataupun di akhir karya tulis ilmiah ataupun yang lainnya. Nah, kemudian apa itu kutipan? Ya, adik-adik, kutipan itu merupakan bagian dari pernyataan pendapat, definisi, atau penelitian dari penulis lain yang telah terdokumentasi serta dikutip untuk dibahas dan ditelaah berkaitan dengan materi penulisan karya ilmiah. Nah, yang menjadi titik pokok di sini adik-adik yaitu adalah bagian dari pernyataan pendapat, definisi, atau penelitian penulis yang telah terdokumentasi. Artinya, kalian
mengutip sebuah definisi, mengutip sebuah pendapat, mengutip sebuah pandangan, ya, dari sebuah dari peneliti, ya, atau istilahnya penulis buku yang telah terdokumentasikan. Artinya di sini kutipan atau definisi atau apa namanya pendapat, kemudian pokok pikiran yang sudah dituliskan dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk karya tulis, kemudian mungkin kalian dapatkan sumbernya di internet ataukah kalian dapatkan sumbernya di majalah seperti itu, ya. Jadi yang sudah terdokumentasi seperti itu, dan salah satu fungsi dari kutipan ini nanti itu adalah untuk menunjukkan bahwa penelitian atau karya tulis yang kita buat itu berdasarkan atas sebuah teori yang didukung dengan fakta-fakta yang telah ada, seperti itu adik-adik ya. Jadi itu pengertian secara umum data pustaka dan kutipan seperti itu. Oke, baik adik-adik, sampai di sini dulu. Kak Adi ingatkan sekali lagi, silakan ajak teman-teman adik-adik dulu bergabung di room kita saat ini, karena sebentar di pertengahan ataupun di akhir, Kak Adi akan memberikan sebuah pertanyaan dan pertanyaan tersebut berhadiah pulsa seperti itu ya dalam kuis Ki Hajar Sapa di IRB seperti itu. Oke, baik, kita lanjutkan adik-adik ya. Yang kita akan bahas sekarang adalah mengenai daftar pustaka. Oke, seperti Kak Adit tadi sampaikan ya, data pustaka atau data rujukan ini itu ada bermacam-macam jenis penulisannya, bergantung pada dari mana kita dapatkan sumber tersebut seperti itu, ya. Jadi dari mana kita dapatkan? Ada beberapa sumber ya yang kita dapatkan. Sehingga penulisannya pun ada sedikit perbedaan. Walaupun secara umum itu hampir sama. Seperti itu adik-adik ya, menulis data pustaka. Namun dari sumber satu dengan sumber yang lain, itu mungkin akan ada tambahannya lagi sedikit. Dari sumber buku, dari jurnal, dari skripsi. Kemudian dari website ataupun dari internet. Itu nanti akan ada sedikit perbedaan. Nah, sekarang Kak Adi akan sampaikan apa saja sih yang harus ada di dalam data pustaka itu, atau unsur-unsur apa saja yang harus ada di dalam data pustaka tersebut seperti itu. Kak Adi punya sedikit cara untuk memahami atau menghafalkan urutan unsur-unsur di dalam data pustaka tersebut. Ya, baik itu dari sumber buku, dari jurnal, skripsi, website, ataupun dari internet itu sendiri. Ya, oke, baik. Yang pertama kita bahas dari sumber buku. Nah, cara penulisan dari sumber buku itu adalah na, ta, ju, tempe. Nah, ya. Jadi di sana ada makanan loh adik-adik, tempe. Sudah sarapan? Oke, ya. Jadi jangan sampai menghayal di sini ada tempe, ada tahu, ada yang goreng, seperti itu ya. Oke, jadi na, ta, ju, tempe. Nah, perhatikan juga tanda baca yang digunakan ya adik-adik. Nah, na itu adalah nama penulis atau nama pengarang. Kemudian ta itu adalah tahun terbit dari buku tersebut atau majalah atau apa namanya artikel ataupun yang lainnya. Kemudian ju adalah judul. Tem itu adalah tempat ya, tempat terbit ya. Kemudian pe itu adalah penerbit seperti itu ya. Nah, taju tempe nama, tahun, judul, tempat, dan penerbit seperti itu. Nah, itu urutan penulisan data pustaka jika kita mengambil sumber dari buku. Ya, adik-adik, itu jika kita mengambil dari buku. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan karya tulis kita sumbernya juga dari jurnal atau masa ataupun majalah ataupun artikel seperti itu. Ya. Oke, jadi kalau kita mengambil sumber dari jurnal ataupun majalah ataupun artikel, yang kita tulis itu adalah hampir sama, ya, hanya ditambah dengan halamannya seperti itu, ya. Nama, tahun,
judul. Nanti setelah judul itu adik-adik harus ada tanda kurungnya, kemudian diisi halaman ya. Halaman berapa yang adik-adik kutip seperti itu. Dan tempat terbit dan penerbit. Oke. Nah, tanda bacanya pun sama ya adik-adik. Ya, nama dan tahun dipisahkan dengan tanda titik, tahun dan judul dipisahkan dengan tanda titik, judul dengan tempat juga tanda titik, tempat penerbit dan penerbit dipisahkan dengan tanda titik dua seperti itu. Hanya saja, adik-adik kalau sudah mengambil sumber dari jurnal ataupun majalah, adik-adik harus menyertakan halaman dari kutipan yang adik ambil seperti itu. Ya, oke. Sekarang kita lanjut. Nah, kadangkala juga ketika kita membuat sebuah karya tulis ilmiah, kita juga mengambil sumber dari karya tulis ilmiah yang sudah ada. Seperti itu, ya. Jadi kita mengambil sumber dari karya karya tulis ilmiah yang sudah ada. Itu tidak tidak masalah ya adik-adik. Jadi itu tidak tidak masalah. Yang penting adik-adik nanti menuliskan sumber rujukannya atau daftar pustakanya dengan benar. Kemudian kalau adik-adik mengutip nanti gunakan kutipan yang benar seperti itu ya. Oke, bagaimana penulisannya? Ini juga hampir sama ya adik-adik. Jadi nah taju di namun setelah penulisan judul itu adik-adik tinggal menuliskan skripsi gitu misalnya ya. Kalau adik-adik ambil dari skripsi ya, berarti adik-adik tinggal tulis skripsi gitu saja ya. Nanti akan Kak Adi contohkan, kemudian tempat dan penerbit. Kalau misalkan adik-adik ambil dari sebuah tesis ataupun adik-adik ambil dari sebuah disertasi misalnya, ya, itu silakan adik-adik ditulis juga dengan tesis atau dengan disertasi seperti itu. Ya, itu hampir sama ya adik-adik, baik itu dari buku, dari jurnal, dari skripsi. Namun ada tambahan sedikit untuk membedakan yang ini dari buku, yang ini dari skripsi, ataupun yang ini dari jurnal ataupun majalah. Nah, bagaimana kalau kita mengambil dari sebuah website? Ya, kalau kita mengambil dari web seperti itu cukup simpel ya adik-adik ya, karena di dalam web itu kadang-kadang juga kita tidak mendapatkan informasi yang begitu jelas ya. Tapi Kak Adi sarankan juga ketika kalian membuat sebuah karya tulis ilmiah itu mengambil sumber atau mengambil materi itu tidak lebih dari 10% dari web seperti itu. Ya, karena web ini kan kadangkala setiap apa namanya itu akan diubah, diubah dan diubah oleh si penulis seperti itu. Ya, takutnya nanti fakta-fakta yang disampaikan di dalam web tersebut itu apa namanya kebenarannya itu belum 100%. Namun kalau web tersebut merupakan web resmi dari pemerintah ataupun yang lain, Kak Adi kira tidak masalah seperti itu. Ya, oke. Penulisannya bagaimana? Yang pertama sama ya, nama pengarangnya dulu, kemudian tahun dari dipublikasikannya apa namanya sumber tersebut dalam web tersebut dan alamat webnya. Serta adik-adik harus mencantumkan tanggal aksesnya tanggal berapa seperti itu. Ya. Seperti tadi Kak Adi di awal sampaikan, karena kemungkinan saja apa namanya pemilik web tersebut akan mengubah beberapa tampilan atau beberapa tulisan yang ada di dalam web tersebut ya, sehingga kita harus dapat memberikan keterangan di dalam data pusaka tersebut tanggal berapa kita akses seperti itu ya. Misalkan tanggal sekarang misalkan 6 April 2020, adik-adik harus apa namanya tuliskan juga tanggal aksesnya, takutnya nanti ketika di tanggal 10 April itu sudah berubah nanti seperti itu ya. Oke, jadi itu dari web. Kemudian dari internet. Nah, mungkin kalian ada sedikit pertanyaan. Web itu kan juga bisa apa namanya kita dapatkan dari internet seperti itu. Ya. Oke, jadi adik-adik, Kak Adi di sini lebih lebih spesifik seperti itu ya. Kalau web khusus web nanti, sedangkan kalau internet itu nanti berbagai macam ya. Mungkin adik-adik bisa temukan semuanya dari informasi di Instagram, kemudian adik-adik bisa temukan nanti informasinya dari apa namanya dari Facebook ataupun dari apapun ya selain web seperti itu ya. Oke.
Jadi untuk penulisannya itu sama, nah, nama, tahun, judul. Setelah itu ada alamat URL-nya. Jadi alamatnya biasanya kalau adik-adik ketik di apa namanya di laptop, di internet seperti itu, ya di Google. Itu nanti ketika ingin mengcopy URL-nya itu ada di bagian paling atas seperti itu, ya. Kemudian setelah itu baru sama dengan website itu harus ada tanggal aksesnya. Nah, adik-adik, jadi sebenarnya penulisan data pusaka dari 5 sumber ini secara apa secara umum itu sama, ya. Namun ada perbedaan itu sedikit 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 saja di antara sumber-sumber tersebut, itu mohon diperhatikan adik-adik. Kemudian penulisan apa namanya tanda bacanya, penempatan tanda bacanya pun adik-adik harus perhatikan, ya. Contohnya internet itu harus ada tanda koma di setelah judul, kemudian alamat setelah alamat itu harus ada tanda koma seperti itu, ya. Oke, baik adik-adik, itu terkait data pustaka, ya, mengenai penulisan data pustaka itu baik di adik-adik ambil dari sumber buku, jurnal, skripsi, website, ataupun dari internet. Nah, sekarang Kak Adi contohkan ya. Jadi, ini contoh masing-masing. Kita perhatikan. Adik-adik bisa perhatikan di slide adik-adik. Oke, yang pertama dari sumber buku, Damayanti, Rini, 2015, Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi, Surabaya, Victory, Inti Cipta, ya. Na, ta, ju, tem, te, ya. Adik-adik, itu dari sumber buku. Kemudian yang kedua, yang kedua, ini kita ambil dari sumber majalah, ya. Misalnya, Solikan Umar 2013, Bahasa Indonesia dan Sastra Kota Yogyakarta dalam Sirok Bastra, Jurnal Kebahasaan dan Sastra Indonesia, ya. Nama jurnalnya itu adalah Kebahasaan dan Sastra Indonesia. Kemudian judul dari sumber atau materinya itu adalah Bahasa Indonesia dan Sastra Kota Yogyakarta. Halaman. Nah, seperti Kak Adi tadi sampaikan, kalau majalah ataupun jurnal harus ada halamannya. Halaman berapa yang adik-adik kutip, yang adik-adik gunakan di dalam karya tulis ilmiah adik-adik, ya. 123 sampai 129. Kemudian Yogyakarta, itu tempat terbitnya, penerbitnya adalah Kantor Bahasa Provinsi Malang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti itu. Kemudian, kalau skripsi, misalnya Saifullah, ya, itu namanya tahun 2016, Sistem Informasi Geografis, ya, ingat harus ada skripsi, kemudian Lampung, dan Universitas Lampung, seperti itu. Kemudian, adik-adik dilanjutkan, untuk website misalnya Muhammad Ipul 2019. Kemudian Masa Orde Baru, pengertian, latar belakang, tujuan dan sejarah kebijakan di http://www.rumusrumus.com, diakses 10 April. Oke, tahunnya di sini Kak Adi kemarin kelupaan ya. Jadi itu tahunnya tahun berapa seperti itu, ya. Jadi adik-adik juga bisa sampaikan di sana seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya dari sumber internet, ya. Misalnya Reza, Jiko Iqbal 2015. Jadi judulnya adalah Inikah Dampak Sinar Inframerah Bagi Kesehatan. Kemudian alamat URL-nya http titik dan sebagainya. Kemudian diakses pada 10 Februari 2016 pukul 10.27. Ya, jadi ini sangat lengkap di internet, itu disampaikan sampai pukulnya juga itu disampaikan, ya. Yes, ini untuk menjaga-jaga apa namanya keabsahan dari karya tulis yang kita buat. Ya, siapa tahu saja sepersekian jam atau sepersekian menit itu diubah web apa namanya sumber yang ada di internetnya seperti itu, ya. Adik-adik, jadi itu contohnya. Kemudian ada beberapa hal adik-adik harus perhatikan di dalam menulis data pustaka. Ini catatan penting ya adik-adik. Nah, ini beberapa catatan penting. Yang pertama, penulisan nama penulis. Nah, tadi mungkin adik-adik bingung ya, kok ada tanda koma ya?
penulis penulis atau pengarang bukunya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Ya, jadi ini catatan penting bagi adik-adik dalam penulisan nama, ya terutama nama. Yang pertama, nama penulis dimulai dengan nama belakang dan dilanjutkan nama depan dipisah dengan tanda koma. Nah, seperti itu. Ya, jadi adik, ketika adik-adik menulis nama di dalam data pustaka, nama pengarang dalam data pustaka, adik-adik itu tidak dimulai dengan nama awal dari si pengarang tersebut, namun adik-adik harus mengambil nama belakangnya dulu seperti itu. Ya, contoh ya, misalkan Komang Adi. Ya. Jadi yang adik-adik tulis itu adalah Adi, kemudian dipisahkan dengan tanda koma, ya Adi koma Komang titik seperti itu. Ya. Adik-adik, jadi yang ditulis itu dimulai dari nama belakang, kemudian baru dilanjutkan dengan nama depan ataupun nama tengahnya seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan. Jika terdiri atas dua atau tiga penulis, maka penulis kedua dan ketiga tidak perlu dibalik dalam penulisan. Nama tiap penulis dipisah dengan tanda hubung, dengan kata hubung dan atau bisa menggunakan tanda koma seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kan bisa saja ya buku atau majalah atau karya tulis itu tidak penulisnya atau pengarangnya itu tidak hanya terdiri atas satu orang, namun dia terdiri atas dua atau tiga orang. Jadi adik-adik yang dibalik penulisan namanya itu hanya penulis yang pertama saja. Sedangkan penulis kedua dan penulis yang ketiga itu tidak perlu kalian balik namanya. Jadi tetap seperti biasa. Dan apa namanya, unsur-unsur nama atau masing-masing nama, masing-masing pengarang itu dipisahkan tanda kata hubung dan atau koma. Ya, misalkan Adi, koma Komang, ya, kemudian koma Komang Ucup, koma dan Komang Budi, misalnya. Ya, jadi yang kedua dan yang ketiga tidak perlu kalian balik. Kemudian yang ketiga, jika penulis lebih dari tiga, cukup menulis dengan kawan-kawan atau DKK. Jadi takutnya nanti kan penulisan data pusaka itu terlalu terlalu apa namanya, terlalu panjang seperti itu ya adik-adik. Jadi kalau lebih dari tiga, kalian cukup menulis dengan kawan-kawan. Cukup yang digunakan itu adalah penulis utama. Biasanya penulis utama itu ditempatkan paling pertama adik-adik. Jadi cukup penulis yang pertama, Adi, koma, koma. Seperti itu ya, titik koma DKK seperti itu ya. Kemudian gelar akademik penulis tidak perlu ditulis ya. Jadi sepanjang apapun gelar yang dimiliki oleh penulis itu kalian tidak perlu mencantumkan gelar akademik dari si penulis tersebut. Misalkan SPD, MPD, doktor, profesor itu tidak perlu kalian tulis. Nah, sedangkan kalau misalkan gelar-gelar kehormatan atau gelar-gelar kedaerahan itu adik-adik tetap untuk ditulis seperti itu. Ya, contoh Komang ya. Ini adik kan diawali dengan nama Komang ya. Jadi Komang ini kan tidak istilahnya merupakan sebuah tambahan nama yang menunjukkan bahwa Komang, Kak Adi ini merupakan anak ketiga yang berasal dari Bali seperti itu. Ya, jadi itu tetap adik-adik gunakan. Sedangkan gelar yang dimaksudkan gelar di sini adalah gelar akademik itu sendiri, ya. Nah, yang kemudian yang kedua yang perlu kalian perhatikan itu adalah penulisan judul, ya. Penulisan judul, judul ditulis atau dicetak dengan apa? Cetak miring seperti itu, ya. Kalau misalkan kalian membuat data pusaka secara ketik, ya, diketik misalnya itu harus dicetak miring. Sedangkan kalau misalkan data pusaka itu kalian kalian tulis dengan tulis tangan, itu kan enggak mungkin kalian harus memiringkan tulisan kalian kan, ya takutnya nanti ada teman kalian yang tulisannya sudah miring, kemudian dimiringkan lagi, malah jatuh nanti tulisannya. Oke, tidak ya. Jadi kalau misalkan data pustakanya itu ditulis tangan, kalian cukup apa namanya, menggunakan garis bawah, ya. Jadi garis bawah untuk menandakan bahwa garis bawah itu merupakan judul dari buku atau jurnal yang adik-adik kutip seperti itu ya. Jadi ini beberapa hal yang perlu adik-adik perhatikan ketika menulis karya apa namanya, menulis data pustaka seperti itu.
Okay. Sudah paham kan sampai di sini? Jadi tadi ada beberapa jenis penulisan data pusaka berdasarkan sumbernya. Kemudian juga yang kedua, Kak Adi juga sudah tampilkan contoh-contohnya. Kemudian yang ketiga, ini ada beberapa catatan baik itu dalam penulisan ataupun dalam penulisan nama penulis dan penulisan judul di dalam data pusaka seperti itu. Oke, okay. Kak Adi berharap adik-adik sudah paham sampai di sini, ya. Nanti kita akan berlatih menulis data pustaka. Oke, kita lanjut ya, adik-adik. Oke, nah ternyata di tengah-tengah ini ada kuis Ki Hajar. Oke, silakan adik-adik bisa dijawab ya, adik-adik yang mana ya? Jadi, ada sebuah pertanyaan: identitas sayur hidroponik di halaman rumah, judul pengarang Francisca Wuan. Silakan kalian cermati dulu kalau yang sudah ada yang bisa menjawab langsung di kolom chat ya. Silakan di kolom chatnya untuk apa namanya menulis jawaban ya. Kak Yuni mohon dilihat ya siapa yang terlebih dahulu dan jawaban yang paling benar nanti ya sambil siap, Adi, siap. siap. Terima kasih Kak Yuni. Oke, mohon maaf, mohon maaf. Ya, salah. Siap. Bentar dulu. Oke. Silakan. Ayo adik-adik. Silakan adik-adik yang bisa menjawab langsung di kolom chatnya. Oke, Kak Adi sampaikan ya. Judul sayur hidroponik di halaman rumah pengarang Francisca Wuhan Prasanti ya. Kemudian penerbit Gramedia tahun terbit 2008 kota terbit Jakarta. Oke. Kita lihat Kak ini ya. Iya. Di sini iya, sudah kita ada kok lihat. Tiga orang yang jawab. Yang pertama Muhammad TKJ. Ya, jawabannya CD. Maksudnya kok dua jawab. Oke, yang kedua coba perhatikan Muhammad TKJ. Oke. Ya, perhatikan adik-adik sekalian cara jawabnya. Ini kan kuis soal pertama, jadi kita tulis Ki Hajar 1 sama dengan jawabannya apa. Jadi Ki Hajar 1 sama dengan A atau B, C, D atau E ya, seperti itu ya. Oke. Coba ini coba adik-adik ditulis ulang. Tapi ini Kak ini sudah ada duluan sih nanti di mungkin di soal yang kedua ya, seperti itu ya. Ini sudah ada sih yang benar tadi. Selamat buat Muhammad TKJ Kak Yuni. Coba dilihat Muhammad TKJ. Muhammad TK. Ya, ya okay. Muhammad. Ya. Yang apa? Halo, yang tadi kan harus jawab jawabannya benar dan yang tercepat. Iya, benar. Ya. Adi lihat yang paling cepat dan jawaban yang benar. Oke, di sana ada Muhammad TKJ dua kali jawabnya ya. Tapi jawaban kedua dia benar juga seperti itu ya. Iya. Kak Yuni, ya. Jadi adik-adik, jadi jawaban yang paling tepat di sini itu adalah yang D. Benar sekali ya. Terima kasih Kak Yun, Kak Yundini. Ya, jadi jawaban yang paling tepat itu D. Selamat kepada Muhammad TKJ. Nanti akan dihubungi oleh apa namanya tim dari Sapa Duta Rumah Belajar, ya, untuk mengisi form yang akan apa namanya Muhammad akan dikirimi pulsa seperti itu, ya. Kemudian adik-adik yang lain tadi sudah disampaikan oleh Kak Yundini, ya. Tadi mungkin kita lupa juga menyampaikan cara menjawabnya. Cara menjawabnya itu nanti. Sebelum jawaban ya, sebelum jawaban adik-adik tulis, adik-adik tulis dulu Ki Hajar pertanyaan keberapa. Misalkan Ki Hajar 2 sama dengan D, Ki Hajar 2, 3 sama dengan E, seperti itu ya. Jadi biar kita juga tahu adik-adik jawab pertanyaan keberapa. Kemudian apa namanya setelah itu silakan adik-adik kirimkan ke all peserta, ke semua peserta sehingga kita tulis, kita lihat
jawabannya seperti itu. Kemudian bagi yang sudah menjawab dan benar sudah mendapatkan hadiah, itu tidak diperkenankan lagi untuk istilahnya tidak diperkenankan untuk mendapatkan pulsa yang kedua ya adik-adik ya, kita bagi-bagi pulsanya ya untuk Muhammad TKJ karena soal Ki Hajar pertama sudah benar seperti itu, jadi Muhammad TKJ akan mendapatkan pulsa di Ki Hajar yang pertama, sedangkan yang kedua bisa sih apa namanya adik Muhammad TKJ menjawab, namun nanti akan diberikan kepada teman-teman yang lain seperti itu ya. Oke, terima kasih kembali Muhammad TKJ, nanti akan dihubungi oleh pihak dari Sapa DRB seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ya, siap-siap adik-adik, masih ada dua pertanyaan lagi, masih ada dua hadiah pulsa lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap ikuti penjelasan Kak Adi karena masih ada lagi satu penjelasan yaitu mengenai penulisan kutipan seperti itu. Oke, terima kasih Kak Yunini sudah mengakomodasi adik kita Muhammad TKJ. Oke, ya, kita lanjutkan ya Kak Yuni. Iya, silakan. Siap. Oke, kita lanjutkan ya adik-adik. Nah, tadi sudah menulis dada pusaka, kemudian yang berikutnya itu adalah kita menulis kutipan. Nah, apa itu kutipan? Kutipan tadi kan sudah disampaikan di awal ya. Nah, ini Kak Adi juga ambil dari dari KBBI seperti itu ya. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan ialah perolehan satu atau lebih kalimat dari karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi atau untuk memperkuat argumen dalam tulisan seseorang ya. Jadi ini ya, jadi kutipan yang sudah terdokumentasi ya, di sini dikatakan dari karya tulis lain ya, karya tulis baik itu buku, baik itu paper, baik itu majalah ataupun yang lainnya seperti itu ya. Dan salah satunya itu tujuannya adalah untuk memperkuat argumen dalam tulisan yang kuat. Jadi kita argumen kita itu nanti jauh lebih lebih kuat dalam pembuktian faktanya seperti itu ya. Jadi pembuktian faktanya itu tidak diragukan lagi karena didukung oleh berbagai macam kutipan-kutipan yang kita dapatkan dari berbagai macam sumber seperti itu ya. Jadi kemudian yang kedua, apa sih tujuan kita membuat sebuah kutipan atau menaruh sebuah kutipan di dalam sebuah karya tulis yang kita buat seperti itu? Yang pertama itu adalah penjelasan deskripsi. Artinya di sini penjelasan deskripsi itu adalah tadi, jadi kita misalkan menyampaikan sebuah teori ya, kemudian teori itu harus dijelaskan dari sumber ya, dari sumber lain. Nah, itu kita jelaskan. Kemudian yang kedua adalah bukti untuk mendukung pendapat kita, jadi memperkuat argumen. Yang ketiga adalah dasar teoritis seperti Kak Adi sampaikan. Jadi ada dasar, kita mengambil sebuah teori, kita mengambil sebuah paham di dalam sebuah karya tulis yang kita buat, itu sudah ada dasar teorinya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah memperkuat pendapat penulis. Oke, sama. Kemudian yang ketiga, apa sih manfaatnya? Yang pertama itu adalah untuk mencegah penggunaan atau pengakuan bahan tulisan orang lain sebagai milik sendiri atau plagiarisme. Ya, ini perlu kita perhatikan ya adik-adik. Jadi apalagi nanti adik-adik ingin membuat sebuah karya tulis mungkin untuk dilombakan. Kemudian kalau misalkan Kak Adi kemarin sempat bahas sama Kak Eka minggu lalu, itu kalau misalkan kalian nanti melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi, S1 gitu misalnya, kalian harus membuat sebuah skripsi. Kalau misalkan kalian mengambil sebuah kutipan, mengambil sebuah sumber tanpa membubuhi data pustaka ataupun menulis kutipan dengan baik seperti itu, nanti kalian akan bisa disebut sebagai plagiarisme seperti itu ya, plagiator istilahnya ya. Jadi orang yang mengakui tulisan orang lain untuk dirinya sendiri seperti itu. Ini sangat-sangat dihindari ketika kalian menulis sebuah karya tulis ilmiah seperti itu ya. Apalagi kita sebagai calon-calon akademisi ataupun calon-calon
praktisi seperti itu ya, adik-adik SMK tentunya akan praktisi. Kemudian yang kedua, untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan atau penulis. Ya, misalnya adik-adik, kita menyampaikan sebuah pendapat seperti itu ya, kita menyampaikan sebuah pendapat, kemudian pendapat itu kita dukung dengan sumber-sumber dari buku ataupun yang lain dengan menulis kutipan sesuai dengan apa namanya aturannya seperti itu ya, sehingga itu disebut membuktikan kebenaran suatu pernyataan. Kemudian, apa sih fungsi kutipan itu? Jadi, fungsi kutipan itu adalah sumber kutipan digunakan dapat memberikan nilai pada karya ilmiah yang telah dilakukan. Oh, maaf, yang maksudnya yang telah dilakukan itu saja, ya. Jadi, ini tadi kemarin kelupaan ya. Oke, sebentar dulu. Nah ini ya, Kak Adi ceritanya coret saja ya, biar kalian tidak bingung seperti itu. Siap, seperti itu ya. Jadi sumber kutipan yang digunakan dapat memberikan nilai pada karya ilmiah yang telah dilakukan seperti itu. Yang kedua, kutipan yang benar akan memastikan ide apa namanya kutipan yang benar akan memastikan ide yang salah dari orang lain ya. Jadi kutipan ini juga fungsinya untuk memastikan bahwa ide misalkan dari seseorang dibuat itu salah, jadi dari sumber itulah kita ketahui bahwa kesalahannya memang ada. Kemudian yang ketiga itu adalah perkuat penulisan kutipan melalui kutipan yang terdapat dalam karya tulis. Ya, sama hampir. Nah, jadi untuk memperkuat seperti itu ya. Jadi itu beberapa hal yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian menulis kutipan dulu ya, jadi pengertian tujuan ataupun manfaat. Oke, kita lanjutkan. Nah, kutipan itu ada dua jenis ya adik-adik. Yang pertama itu ada kalian dapat mengutip itu secara langsung atau dapat mengutip secara tidak langsung. Seperti itu ya. Jadi kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Apa sih perbedaan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung? Jadi silakan perhatikan berikut. Nah, oke, yang kita bahas pertama itu adalah kutipan langsung. Perhatikan. Nah, oke, perhatikan adik-adik. Kutipan langsung merupakan salinan yang sama persis dengan sumber tanpa adanya penambahan. Ya, artinya ketika kita ingin membuat sebuah kutipan secara langsung, ya, kita mengambil seluruh bagian sama persis. Ya, jadi sama persis. Jadi tidak kita mengubahnya. Misalkan tentang pengertian apa, ya, kita ambil dari sebuah buku. Jadi sama persis kita ambil, ya, tanpa ada penambahan apapun, tanpa ada penambahan pendapat dari kita seperti itu, ya. Bagaimana tekniknya? Yang pertama, satu, dikutip apa adanya. Jadi dikutip apa adanya saja. Jadi tanpa harus mengubah apapun. Kemudian yang kedua, sertakan sumber kutipan di awal atau di akhir kutipan, yakni nama penulis. Mohon maaf itu ada kesalahan tulis ya. Nama penulis, tahun terbit, dan halaman sumber. Misalnya, penulis, nama penulis, koma, tahun 2012, titik 2, 100. Seperti itu. Ya, jadi halamannya itu halaman 100. Mohon diperhatikan, misalkan Adi, kemudian 2012, dan titik 2, 100. Nah, nama penulis yang ditulis di sini itu adalah bukan nama nama secara keseluruhan, namun yang ditulis adalah nama belakang dari penulis tersebut itu saja. Ya, misalkan koma Adi, yang ditulis adalah Adi, koma 2012, titik 2, 100, halaman 100, seperti itu. Ya, adik-adik mohon diperhatikan dalam penulisannya. Kemudian yang ketiga, teknik yang ketiga itu adalah jika ada kesalahan ketik pada kutipan, tambahkan saja sik, S-I-C, dalam kurung sik di kanan kata yang salah. Jadi di sebelah kanan, misalkan ada kesalahan ketik nih, ya kesalahan ketik. Ya, tadi Kak Adi nulis apa, misalkan penulis, Kak Adi tulis dengan penaulis gitu. Ya, berarti kan karena kita sama sekali tidak mengubah, ya kita tidak mengubah, tidak memberikan tambahan, kita ambil sama persis ya, sehingga kalau misalkan ada kesalahan dalam ketik atau kesalahan dalam penulisan, di sebelah kanan kata yang salah itu kalian cukup menuliskan kata sik, S-I-C. Itu berarti memang dari sumbernya ada kesalahan ketik seperti itu ya adik-adik. Nah, perhatikan contoh. Argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk
mempengaruhi sikap dan pengaruh orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Keraf, tahun 1983, halaman 3. Ya. Jadi kan harusnya di sini Goris Keraf, ya, nama penulisnya adalah Goris Keraf. Namun yang diambil itu hanya cukup adik-adik mengambil nama belakangnya saja, yaitu Keraf, kemudian tahun terbit dari buku atau dari sumbernya itu adalah tahun 1983. Kemudian halaman yang adik-adik kutip mengenai argumentasi ini ada di halaman yang ketiga. Seperti itu ya adik-adik. Oke, itu dalam penulisan kutipan langsung. Nah, bagaimana penulisan penulisan kutipan tidak langsung? Nah, sebelum kita lanjut, adik-adik, sebenarnya di dalam kutipan langsung itu ada beberapa jenis ya, ada penulisan langsung panjang, pendek, dan sebagainya. Itu Kak Adi tidak bahas pada kesempatan kali ini, karena kalau kita bahas takutnya waktu nanti tidak memungkinkan, nanti adik-adik itu sebagai bahan pengayaan adik-adik di rumah, seperti itu. Ya. Jadi ada beberapa jenis, dari kutipan langsung itu sendiri, yang pasti kalian harus pahami dulu sebelum kalian memilih mau kutipan langsung yang panjang, yang pendek, ataupun yang lain, itu kalian harus pahami dulu bagaimana sih teknik penulisan dalam kutipan langsung tersebut, ya. Kalau sudah tahu tekniknya bagaimana, Kak Adi yakin ya, jenis yang manapun kalian pasti akan bisa. Ya, itu sebagai bahan pengayaan, ya adik-adik. Kemudian kita lanjutkan ya, kita lanjutkan ke penulisan penulisan kutipan tidak langsung. Oke. Penulisan kutipan tidak langsung, perhatikan adik-adik. Nah, jadi ini kebalikan dari penulisan kutipan langsung. Ya. Kutipan tidak langsung itu adalah mengambil referensi dari artikel lain, kemudian dibaca dan dipahami, lalu ditulis dengan gaya bahasa sendiri. Nah, artinya di dalam kutipan tidak langsung, kalian itu tidak harus mengambil kutipan itu persis sama seperti itu, ya, persis sama seperti itu. Jadi kalian bisa membaca, ya, kemudian kalian cari intinya apa sih, misalkan panjang nih, ya, kutipannya panjang sekali misalnya, ya, jadi panjang sekali kutipannya. Kalian pahami dengan baik dulu, setelah itu baru kalian tulis dengan bahasa kalian sendiri seperti itu, ya. Oke, kemudian yang kedua, tekniknya bagaimana? Satu, menggunakan redaksi dari penulis sendiri atau memparafrase. Jadi memparafrase, jadi kita yang menguraikan sendiri, ya. Jadi kita menguraikan sendiri sesuai dengan pemahaman, namun tetap ingat tidak boleh melenceng dari sumbernya seperti itu, ya. Intinya harus sama. Yang kedua, mencantumkan sumber nama, nama penulis, tahun, dan halaman. Contoh, seperti yang dijabarkan oleh Goris Keraf. Oke, mohon maaf ini Kak Adi juga kemarin ini kelupaan kelupaan hapus ya. Oke, jadi adik-adik seperti Kak Adi tadi sampaikan, cukup menuliskan nama belakangnya Keraf tahun 1983 halaman 3, bahwa argumentasi pada dasarnya tulisan dengan tujuan mempengaruhi keyakinan pembaca agar percaya akan pendapat penulis, bahkan mau melakukan apa yang dikatakan penulis seperti itu, ya. Jadi kalau kalian perhatikan yang tadi, ya, perhatikan yang tadi sebelumnya di kalim di yang langsung, argumentasi, pengertian argumentasi itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Goris Keraf, ya, di dalam bukunya. Ya, jadi argumentasi adalah bentuk retorika dan sebagainya, sedangkan di dalam kutipan tidak langsung itu kita sudah ubah atau kita sudah sederhanakan agar tidak lagi menimbulkan tidak lagi menimbulkan istilah-istilah baru lagi. Nah, misalkan retorika seperti itu, ya. Jadi biar tidak lagi kita harus mencari apa sih itu retorika, kemudian yang lainnya. Ya, jadi kita cukup mengartikan apa itu retorika dan sebagainya. Sehingga jadilah seperti ini, seperti yang digambarkan oleh Keraf tahun 1983. Halaman 3, bahwa argumentasi pada dasarnya adalah tulisan dengan tujuan memengaruhi keyakinan pembaca agar percaya akan penulis, pendapat penulis, bahkan mau melakukan apa yang dikatakan oleh si penulis seperti itu, ya. Oke, adik-adik, sampai di sini kita tadi sudah belajar mengenai kutipan langsung dan kutipan tidak langsung, teknik-tekniknya bagaimana, kemudian
contoh penulisannya bagaimana, yang perlu kalian perhatikan itu adalah satu, penulisan nama, penulisan tahun terbit, penulisan halaman, serta apa sih perbedaan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung itu sendiri. Seperti itu, ya. Oke, adik-adik, sekarang kita lanjutkan dulu. Nah, ternyata kuis Ki Hajar. Kak Yuni ini ada kuis Ki Hajar lagi loh. Ya. Ayo adik-adik, kuis Ki Hajarnya segera ya, segera dibaca. Oke, silakan dibaca. Silakan dibaca, kalau, saya pantau kolom chat. Kalau tadi berbentuk option, ya. Sekarang bentuknya adalah isian singkat. Oke, dijawab singkat saja, kira-kira kesalahannya ada di mana? Iya. Kesalahan kutipannya itu ada di mana? Oke. Silakan yang menjawab cepat. Yang menjawab paling cepat itu nanti akan diberikan hadiah kedua ya. Ingat ya adik-adik. Tadi Kak Adi, ada jawaban masuk tuh di chat. Oke. Di mana nih? Di saya belum. Ya, Ki Hajar 2 yang dijawab oleh Pina Indriani. Menurut saya tahun apa nih? Yang paling pertama tadi ya, menurut saya salah penulisan tanda ketik di setelah nama. Oke. Penulisan mana nih? Ki Hajar 2 dari yang paling pertama Pina Indriani. Diri, mana ini? Mana Pina ini? Kok saya enggak lihat? Ini kalau saya yang pertama di sini itu ada Dery Setiawan. Oh gitu ya. Coba dicek dulu Kak Yuni ini ya. Kak Yuni ini coba dicek lagi ya. Oh berarti Kak Adi saja yang tentuin? Boleh deh ya. Iya. Saya aja Kak Yuni ini ya. Karena iya. Di sini beda ya. Betul. Kalau kalau di sini karena sinyal kali ya, jadi ya, mungkin ya benar-benar mungkin. Karena mungkin karena faktor sinyal juga ya. Jadi Kak Adi lihat di sini ada Dery ya, yang pertama dulu Dery, mana nih Dery, Dery Setiawan, Ki Hajar 2, penulisan tahun dan halaman harusnya menggunakan titik 2. Oke, sebenarnya benar tapi masih kurang tepat. Ya, ada iya. Jawaban yang lebih tepat lagi, ya. Masih kurang tepat ya, Dery. Coba diperhatikan lagi. Oke. Kemudian Ki Hajar 2 dari Teja, terdapat pada penulisan tanda baca di penulis harusnya 45,2013.24. Ya, bagus ya. Ki Hajar 2 itu dimenangkan oleh Teja Kusuma Kak Yudini. Oke, Teja Kusuma, silakan chat saya ya. Teja Kusuma selamat ya. Jadi Teja Kusuma. Teja Kusuma. Jadi sebenarnya Dery sudah hampir benar ya, tapi belum maksimal ini menjawabnya ya, belum ada perbaikannya juga seperti itu ya. Jadi perbaikannya itu harusnya nama dan tahun itu dipisahkan dengan tanda koma, tahun dengan halaman itu dipisahkan dengan tanda titik 2 seperti itu ya. Oke. Jadi selamat kepada Teja Kusuma, silakan nanti hubungi Kak Yunini, nanti ada beberapa data yang diminta oleh tim kami, sehingga nanti akan diberikan hadiah berupa pulsa sebesar Rp25.000 seperti itu. Oke, terima kasih Kak Yunini, kita lanjut lagi sedikit ya. Oke, silakan. Siap, kita lanjut. Oke, kesimpulan, nah. Dari materi tadi, ya, kesimpulannya yang pertama, adik-adik, kita sudah belajar mengenai daftar pustaka. Mohon maaf ya, salah ya adik-adik, ini kemarin baru selesai jam 1 pagi. jam 1 pagi ya. Jadi daftar pustaka harusnya, daftar pustaka digunakan sebagai pertanggungjawaban sumber yang disertakan dalam sebuah penelitian. Ada beberapa cara menulis daftar pustaka. Secara umum penulisan data pustaka dirumuskan dengan nata jutempe ya, urutannya ya, nata jutempe. Nah, jadi ada beberapa cara tadi Kak Adi sudah sampaikan, melalui sumber buku, kemudian dari majalah, kemudian dari karya tulis, skripsi, tesis, disertasi misalnya, kemudian dari website ataupun dari internet. Kemudian yang kedua, kutipan berfungsi memperkuat argumen yang dibuat serta menghindari plagiarisme ya, menghindari pengakuan terhadap sumber lain
Kemudian terdapat dua jenis kutipan, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Tadi bedanya kalian juga, Kak Adi juga sudah sampaikan, ya bedanya di mana, seperti itu. Ya, jadi kalian bisa melihatnya dengan, apa, membedakannya dengan benar, seperti itu. Oke, ya, jadi itu kesimpulannya. Dan terakhir, ya, sebelum kesempatan ini Kak Adi kembalikan ke Kak Yuni ini, nanti ada proses tanya jawab. Mungkin ada, nah, ada Fiski hadir lagi, ya, lagi satu ini, ya. Oke. Ya, silakan. Silakan. Lagi Adi satu. Mohon dipantau kolom chatnya, ya. Siap. Ingat ya, adik-adik. Kolom chatnya. Siap. Ingat adik-adik, mohon apa namanya, chatnya itu ditujukan kepada all partisipan, ya, all partisipan, ya, biar bisa dilihat oleh semuanya, seperti itu, ya, jangan private, seperti itu. Oke, Ki Hajar 3 dari jawabannya A. Oke, Pina Andriani jawabannya B. Ari Susanti jawabannya A. Oke, dilihat ya, pelan-pelan ya, dilihat pelan-pelan ya. Oke, Kak Adi tunggu nih, Kak Adi tunggu nih. Ya, Kak Adi tunggu 10 detik lagi atau 15 detik lagi, ya. Satu, jawabannya E. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas. Oke, sudah ya, jawaban yang paling tepat itu sebenarnya adalah, kita perhatikan. Ya, jawabannya itu adalah C, ya. Oke, kita perhatikan. Kak Yundini. Iya. Kak Adi mau lihat nih, siapa ya? Yang pertama jawab tadi ada Dery, jawabannya A. Aduh, sayang Dery. Masih kurang tepat, ya. Ingat bagaimana kalau ada dua orang penulis, ya. Kemudian yang kedua, Pina Andriani B. Masih kurang tepat, ya, Pina. Ari Susanti A juga kurang tepat. Istiqomah ya, istiqomah I juga kurang tepat, tapi juga kurang tepat. Oke, yang tepat ini jawaban paling cepat adalah Suci Novianti, jawabannya adalah C, seperti itu ya. Jadi jawaban paling cepat adalah C. Jadi Kak Yudi ini yang tepat itu adalah Suci Novianti, ya, pemenang tadi. Oke, Suci Novianti ya, pemenang yang ketiga, seperti itu. Siap. Oke, baik adik-adik. Ternyata cukup banyak juga yang jawab yang salah. Mungkin tolong diperhatikan lagi ya, penulisan ini kan dua nama ya. Dua nama itu bagaimana penulisannya? Ingat, nama pertama tetap ditulis nama belakangnya dulu, setelah itu nama yang kedua tidak perlu kalian balik ya. Jadi tetap ditulis seperti biasa. Oke, baik, sekali lagi terima kasih dari yang pertama untuk Muhammad EKJ, kemudian yang kedua itu tadi siapa ya, Eja Pratama, dan yang ketiga itu selamat kepada Suci Novianti. Suci Novianti yang memenangkan kuis Ki Hajar pertama, kedua, dan ketiga. Adik-adik, nanti pada sesi-sesi berikutnya, pada sesi kedua juga ada ya. Jadi setiap sesi itu ada tiga kuis Ki Hajar yang bisa kalian menangkan dan mendapatkan masing-masing pulsa sebesar Rp25.000, seperti itu. Oke, Kak Yunini, itu saja yang dapat Kak Adi sampaikan. Adik-adik, kalau misalkan ada pertanyaan, silakan di kolom chat. Kemudian nanti kalau adik-adik ingin bertanya lebih lanjut, karena sebentar mungkin waktu yang tidak memungkinkan kita diskusi lama, seperti itu, adik-adik bisa menghubungi Kak Adi lewat Instagram, lewat Facebook, ataupun lewat sosial media WhatsApp, seperti itu. Oke, Kak Yunini, kesempatan saya kembalikan untuk sesi tanya jawab. Silakan Kak Yunini. Baik, terima kasih Kak Adi. Baik, adik-adik sekalian, dari tadi ini ada yang raise hand. Saya persilakan dulu kepada Alia Humaidiali. Ya, coba, Dek Alia. Silakan, Nak. Ya, mungkin Mas Gama bisa di... Mohon, Mas Gama mungkin silakan. Bisa di... Halo, Dek Alia. Okay. Dek Alia, silakan.
De Alia. Halo, De Alia. Oh, dia hanya lewat chat. Oh, lewat chat ya. Iya. Coba Kak Adi lihat dulu ya. Ini karena dari tadi. Iya, dari tadi raise hand. Coba nanti siapa tahu ada pertanyaan tadi. Oke, ini ada pertanyaan. Berarti di awal Kak Yuni nih ya. Iya. Dari Teja Kusuma ini ada pertanyaan ya sambil menunggu yang lain ya. Silakan ditanggapi langsung Kak Adi. Siap. Terima kasih Kak Yunini. Berarti gelar Doktor Honoris Causa tetap ditulis ya Kak. Oke. Ini gelar ya, gelar Doktor Honoris Causa itu juga tidak ditulis di dalam daftar pustaka ya. Jadi Kak Adi tadi sampaikan apa namanya? Gelar akademik ya. Dokter Doktor Honoris Causa ini kan diberikan walaupun memang tidak melalui proses akademik seperti itu adik-adik, tetapi ini diberikan oleh lembaga pendidikan seperti itu ya. Jadi Doktor apa namanya Honoris Causa itu juga tidak ditulis di dalam daftar pustaka seperti itu ya. Teja, Teja ini dari tadi semangat ya. Terima kasih Teja pertanyaannya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran untuk Teja ya. Oke, yang lain kalau misalkan ada pertanyaan boleh mengajukan pertanyaan misalkan lewat chat ataukah adik-adik mau angkat tangan? Ini Kak Yuni ini Muhammad ya, Muhammad siapa itu? Angkat tangan juga. Ya. Silakan, silakan. Nah, Muhammad, Dek Muhammad, ayo silakan. Ya, Muhammad, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Silakan Nak Alia diturunkan dulu tangannya supaya ini lagi. Halo. 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 Halo Muhammad Fatul. Muhammad Fatur ya? Iya. Silakan Muhammad Fatur. Halo. Suaranya enggak kedengaran. Halo. Atau misalnya kalau lagi bermasalah di sinyal, Muhammad iya. Bisa diketik di chat saja boleh ya. Karena suaranya di sini tidak kedengaran. Ya. Dan Kak Adi tunggu ya. Oke. Ini Teja lagi ada sambil menunggu pertanyaan dari Muhammad Fatul ya. Ada pertanyaan nih Kak Yun. Kak Yun ini dari Teja iya, lagi. Apa penggunaan kutipan langsung maupun tidak langsung yang salah, tidak mencantumkan sumber atau versi asli, bisa menjerat seorang dalam kasus haki? Ya, tentunya ya. Ya Teja, ya tentunya. Kalau misalkan kita tidak menampilkan sumber sumber yang pasti di dalam apa namanya di dalam kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung, seperti Kak Adi tadi sampaikan ya, bahwa ketika kita istilahnya mencantumkan sumber atau pemikiran orang lain ya, pemikiran orang lain di karya tulis kita yang menganggap bahwa pikiran itu adalah milik kita sendiri, tentunya ini adalah melanggar hak cipta seseorang atau hak apa namanya kekayaan intelektual seseorang seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ya misalkan ini diketahui oleh si pemilik apa namanya si pemilik buah pikiran tersebut, itu bisa dituntut ya. Jadi bisa bisa dituntut bahwa kita telah melakukan plagiarisme seperti itu ya. Jadi kita melakukan apa namanya pengakuan hak intelektual orang lain seperti itu ya. Jadi Kak Adi tadi sampaikan juga adik-adik Teja seperti itu, bahwa ketika kita menulis karya tulis ilmiah, apapun itu sumber yang kita gunakan itu harus ditulis. Baik itu misalkan nanti dalam bentuk kutipan ataupun dalam bentuk daftar pustaka ya. Oke, terima kasih Teja Kusuma. Kalau boleh tahu ini Teja Kusuma dari mana? Oh, dari Bandung ya. Oke. Sehat ya Bandung ya. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya.
DTJ diingatkan sekali lagi untuk mengirimkan datanya dan nomor HP-nya, hubungi saya supaya pulsanya ntar bisa ditransferkan dengan Suci sebelum kita menutup sesi ini. Okay. Ini saya belum dapat pesan dari dua orang pemenang ini, Kak Adi. Oh iya. Oke, Teja, Teja Kusuma dan Suci Noviani segera hubungi ini ya, mengirimkan identitas ya. Nomor HP di atas nomor WA. Oke, perhatikan. Kak, saya ingin bertanya, ini dari Alia. Oke, Alia tadi mungkin ada masalah ya. Sinyal sehingga tidak bisa berbicara langsung. Alia bertanya di chat Kak Yunini, Kak jawab ya. Kak, saya ingin bertanya mengapa penulisan data pustaka berbeda-beda dan apa saja faktor yang memengaruhinya? Oke, ya ini juga pertanyaan bagus sekali ya. Jadi adik-adik, kalau adik-adik mungkin perhatikan ya, antara mungkin satu buku dengan buku lain, ataukah dari, apa istilahnya, mungkin kalian lihat di skrip satu dengan skripsi lain, ya ini juga ada perbedaan penulisan data pustaka itu berdasarkan gaya selingkung dari yang disepakati oleh pengarang atau disepakati oleh lembaga atau penerbit itu sendiri. Nah, yang dimasukkan dengan gaya selingkung itu artinya ada sebuah kesepakatan ya di antara lembaga, di antara penulis ataupun di antara penerbit itu untuk menetapkan bagaimana sih gaya penulisan data pustaka versinya mereka. Namun biasanya ya Adi Alia, perbedaan ini pun tidak terlalu mencolok seperti itu ya. Mungkin ada perbedaan di beberapa sisi saja seperti itu. Salah satu hal yang dapat yang memengaruhi perbedaan tersebut itu adalah adanya gaya selingkung. Gaya selingkung itu adalah aturan atau kesepakatan dari sebuah lembaga penerbit ataupun para penulis tersebut. Seperti itu ya. Oh, maaf bukan Alia. Nama saya siapa? Muhaidi Arif. Oke. Mohon maaf ya. Jadi Alia, Kak Adi panggil Ali aja ya. Dari mana nih Ali? Dari SMK Kautsar ya, Kautsar seperti itu. Oke, mohon maaf Ali ya. Bukan Ali. Oke, itu jawaban dari Kak Adi. Ya, jadi beberapa memang memiliki gaya atau memiliki penulisan yang berbeda, tapi Kak Adi tekankan perbedaan itu tidak terlalu mencolok seperti itu, jadi tidak signifikan perbedaan tersebut. Perbedaan itu disebabkan oleh gaya selingkung dari masing-masing penerbit, masing-masing lembaga, ataupun masing-masing dari penerbit seperti itu. Oke, terima kasih Ali ya, maaf ya Ali. Ya, nanti mohon bergabung lagi pada sesi-sesi berikutnya. Tadi juga Teja Pratama mau minta pulsa lagi. Oke, kalau teman-teman yang lain, adik-adik yang lain yang belum mendapatkan pulsa pada kesempatan atau sesi yang pertama ini, nanti ada di sesi yang kedua ya. Sesi kedua, sesi ketiga masih ada. Jadi setiap sesi akan dicari 3 pemenang kuis E Hajar Sapa DRB untuk mendapatkan hadiah pulsa sebesar Rp25.000 yang nanti akan dihubungi oleh pihak pihak panitia dari kuis E Hajar Sapa DRB. Oke, ini Kak Yunini ada satu orang yang angkat tangan. Iya, silakan. Minta tolong Mas Gama PM Ying Sri gitu. Gimana nih cara bacanya ya? Mungkin Kak Adi bisa baca Sri itu aja ya. Iya, Sri aja Kak Adi. Oke. Sri, halo. Halo Adik. Halo. Mayang Sri. Iya, Mayang ya. Mayang Sri ya. Oke. Kalau misalkan terkendala jaringan, mungkin tidak bisa berbicara atau putus-putus, itu bisa nanti ditulis di chat saja ya. Ditulis di chat saja pertanyaan ataupun apapun yang ingin adik tanyakan seperti itu. Kita masih punya waktu lagi 5 menit, Kak Yuni. Tidak terasa ya. 5 menit.
Jadi Siap. sekalian, silakan yang ingin menanyakan segala sesuatu terkait dengan kebahasaan karya tulis ilmiah, silakan langsung saja. Bisa secara langsung dengan raise hand dan bisa menuliskan di kolom chat. Oke, terima kasih. Mungkin bisa Mas Gama ini Tirta Rohdo Rohdo Rohdoni ya, Tirta. Oke. Tirta. Ya, silakan Tirta. Halo Tirta. Halo. Halo Tirta. Kayaknya ini pertanyaan masalah gini ya. Masalah jaringan. Jaringan, iya. Ya Tirta, kalau misalkan mau ingin kalau mau bertanya atau ingin bertanya, silakan. Kalau tidak memungkinkan Tirta adik ini ya, adik Tirta untuk berbicara langsung dengan Kak Adi, itu bisa tulis di chat saja, ya. Bisa tulis di chat saja. Nanti Kak Adi berusaha untuk menjawab. Masih waktu ada 5 menit untuk kita sesi tanya jawab. Ya, sambil menunggu, ini terima kasih Kak Yuni ini sudah apa namanya sudah memandu ya. Sudah banyak sekali nih ada 53 orang yang hadir dalam sesi kita kali ini ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya reward-reward hadiah di kuis Ki Hajar Sapa DB ini dapat memotivasi adik-adik kita untuk belajar ya, Kak Yundini ya. Oke, silakan. Yang lain yang ingin bertanya ya, adik-adik sambil Kak Adi menunggu seperti itu ya. Nah, ini ada lagi bertanya nih. Ali lagi ternyata. Wih, Ali ini memang sedang belajar ya, sehingga beberapa menemukan istilahnya pertanyaan. Kak, saya ingin bertanya apakah ada istilah untuk data pusaka yang berisi kutipan yang bukan berasal dari buku ataupun berasal dari buku. Oke, Kak Adi tadi sudah sampaikan ya di awal. Mungkin ini Ali ya, Adi Ali. Ini mungkin bisa dilihat, perhatikan dulu. Nah, di sinilah kita nanti melihat ya. Di sini kita nanti melihat apa namanya, melihat perbedaan penulisannya ya, perbedaan penulisannya seperti itu. Sebentar dulu. Ya, kalau dari sumber buku, dari sumber jurnal, dari sumber internet, itu perbedaannya cukup jelas ya, Ali. Jadi kalau dia dari jurnal, itu harus disertakan halaman. Kalau dari sumber buku kan cukup nata jutempe saja. Kalau dari jurnal, artikel, majalah, itu harus disertakan halamannya. Sedangkan kalau misalkan dia dari skripsi, dari tesis, dari disertasi, kemudian dari apa namanya karya tulis yang lain, itu dia Ali cukup menuliskan kalau misalkan diambil dari skripsi, di belakang judul itu ditulis skripsi ya, bahwa apa namanya sumber ini didapatkan dari skripsi. Kemudian kalau dari website, dari internet, itu kan jelas ya Andi, di sana sudah dituliskan alamat URL-nya atau alamat webnya seperti itu, sehingga kita tahu ya kalau misalkan ada apa namanya ada sebuah data pustaka, kita tahu oh ini data pustakanya didapat dari mana ya. Kalau misalkan tidak berisi halaman, tidak skrip, cuma nata jutempe saja, oh berarti ini dari buku seperti itu, ya. Jadi itu yang bisa Kak Adi tambahkan ya, Ali, Adi Ali, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Ali seperti itu terkait perbedaan penulisan apa namanya penulisan karya tulis ilmiah untuk membedakan dari buku ataupun dari yang lainnya seperti itu. Oke. Oke, Kak Adi, karena kita, mengingat waktu kita tinggal kita 2 menit. Waktu nih loh. Sisa 2 menit saya silakan Kak Adi untuk closing statement. Oke, terima kasih. Oke, baik adik-adik, setelah kita tadi belajar mengenai penulisan data pustaka dan penulisan kutipan, ya kalian juga sudah mengetahui bagaimana teknik-teknik menulis data pusaka dan teknik menulis kutipan, baik kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung. Kak Adi berpesan apabila kalian membuat sebuah karya tulis ilmiah, ya, jadi kemudian ingin mencantumkan sumber lain, ya, dalam karya tulis ilmiah tersebut, Kak Adi mohon itu ikuti teknik-teknik penulisan data pusaka ataupun kutipan tersebut agar tidak terjadi kasus
plagiarisme seperti itu ya. Jadi tidak ada pengakuan sumber lain untuk diri sendiri. Nah, jadi itu yang pertama, dan yang kedua, adik-adik mohon tetap untuk stay di rumah, untuk tetap berada di rumah ya, lakukan aktivitas, lakukan pekerjaan, belajar atau belajar tetap di rumah. Jadi kita dukung himbauan pemerintah untuk memutus penyebaran virus COVID-19 sehingga tidak ada lagi yang bertambah kasus di Indonesia seperti itu. Ya, akhir kata Kak Adi ucapkan selamat pagi, dan Kak Adi akhiri dengan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu lagi pada Sapa Duta Rumah Belajar sesi pekan kelima. Oke. Saya kembalikan, Kak Adi kembalikan kepada Kak Yundini. Terima kasih Kak Yundini sudah menemani Kak Adi dalam Sapa DRB kali ini. Terima kasih Kak Adi atas materi yang luar biasa ini. Kita telah banyak mengerti tentang kebahasaan tentang karya tulis ilmiah, khususnya tentang menulis daftar pustaka dan menulis kutipan. Nah, hari ini Kak Adi telah mengupas tuntas semuanya ya. Dan yang paling menarik bahwa bagaimana menulis sebuah kutipan. Nah, untuk menulis kutipan itu sifatnya wajib loh adik-adik. Karena jangan sampai kita menulis sesuatu, tetapi yang kita tulis itu adalah tulisan orang lain gitu ya. Nah, jika kita tidak menulis sumbernya, maka kita dipidana loh ya. Ya, ini jangan sampai kita melanggar undang-undang plagiarisme ya. Ya, seperti itu Kak Dia. Ya, yang bisa saya petik seperti itu. Meskipun itu hanya sebuah status di Facebook misalnya, wajib kita mencantumkan tagar Kopas misalnya ya. Iya. Iya, benar sekali. Ya, benar sekali. Nah, ini status orang, jika kita mengkopinya kembali tanpa harus ada tagar Kopas, ya berarti kita termasuk plagiat gitu ya. Iya, benar. Jadi adik-adik, demikian tadi materi dari Kak Adi. Semoga adik-adik bisa lebih memahami materi kebahasaan karya tulis ilmiah ini. Dan jika masih ingin bertanya mengenai materi ini, silakan menghubungi Kak Adi melalui WhatsApp beliau. Dan terima kasih kepada adik-adik hebat yang telah berpartisipasi dalam pembelajaran ini. Terima kasih kami ucapkan kepada adik-adik yang telah berdiskusi. Dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kami haturkan kepada tim Pusdatin Kemendikbud atas kesempatan yang diberikan ini, khususnya buat host Pak Putra Gama dan Ibu Meliani Nur Halimah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas sesi ini. Saya Yundini mohon undur diri dari room ini. Semoga semuanya sampai akhir sebentar, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya informasikan sekali lagi ya, untuk pemenang kuis telah ada di menghubungi saya, dan insya Allah sebentar akan rekapannya akan kami setor. Sekian. Tes 1, 2.